Assalamualaikum. Subahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, kita akan membaca Al-Qiro'ah atau bacaan dengan judul Al-La'bu Fi Yawmil Utlah. Oke, kita lafalkan bersama-sama ya. Al-la'bu fi utlah. Permainan di hari libur. Apa anak-anak? Permainan di hari libur. Ya, silahkan ditulis artinya di atas sini ya. Oke. Permainan di hari libur. Seperti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke baris pertama, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, permainan di hari libur. Yaumul Ahad, Yaumul Utlah. Bersama-sama. Yaumul Ahad, Yaumul Utlah. Hari Minggu adalah hari libur. Ditulis ya di sini ya. Hari Minggu adalah hari libur. Oke, sudah? Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Yaqdi Khalid yaumal utlah lillabi. Bersama-sama kita lafalkan. Yaqdi Khalid yaumal utlah lilambi Khalid memutuskan hari liburnya untuk bermain Khalid memutuskan hari liburnya untuk bermain Oke, sudah ditulis. Ya, kalian bisa tulis di sini. Ya. Khalid memutuskan hari liburnya untuk bermain. Sudah? Oke. Kita lanjutkan. Yal'abu Khalid wa asdiqa'uhu fil maidan. Bersama-sama kita lafalkan. Yal'abu Khalid wa asdiqa'uhu fil maidan. Khalid dan teman-temannya bermain di lapangan. Khalid dan teman-temannya bermain di lapangan. Ditulis artinya di atas ini boleh. Khalid dan teman-temannya bermain di lapangan. Sudah, kita lanjutkan. Wal maidanu janibal qaryah Bersama-sama kita lafalkan Wal maidanu janibal qaryah Satu kali lagi Wal maidanu janibal qaryah dan lapangan ada di samping desa dan lapangan ada di samping desa ditulis di sini dan lapangan ada di samping desa. Sudah? Kita lanjutkan. <tuh> Yal'abul auladu al-lu'ab al-mutanawwi'ah. Yal'abul auladu al-lu'ab al-mutanawwi'ah. Bersama-sama kita lafalkan satu kali lagi. Yal'abul auladu al-lu'ab al Anak-anak bermain permainan yang bermacam-macam. Ditulis anak-anak bermain permainan yang bermacam-macam. Kalimat selanjutnya minha qurratul qadam wa kurratur rishah wa tarrajah wa difa' anin nafsi wa ghairuha bersama-sama kita baca minha kurratul qadam wa kurratur rishah wa tarrajah wa difa' anin nafsi wa ghairuha satu kali lagi minha kurratul qadam wa kurratu rishah wa darrajah wa nafsi wa ghairuha kita artikan di antaranya minha itu artinya di antaranya kurratul kodam apa artinya kurratul kodam betul sekali sepak bola dan bulu tangkis atau badminton dan bersepeda dan bela diri dan sebagainya. Diri ulangi, di antaranya sepak bola dan bulu tangkis atau badminton dan bersepeda dan bela diri dan sebagainya. Sudah sampai di sini anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kita baca lagi bersama-sama. Yal'abu Khalid kurrotal kodam wa yal'abu usman kurrotal risyah. Bersama-sama kita lafalkan. Yal'abu Khalid kurrotal kodam wa yal'abu usman kurrotal risyah. Satu kali lagi. Yal'abu Khalid kurrotal kodam Wajah Abu Usman risha. Khalid bermain sepak bola dan Usman bermain bulu tangkis atau badminton. Satu kali lagi, boleh dia ulangi. Khalid bermain sepak bola dan Usman bermain bulu tangkis atau badminton. Oke, kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Bersama-sama kita baca. Tudar ribu Zainab ad-difa' anin nafsi wa tarkabu Aisyah ad-darrajah. Tudar ribu Zainab ad-difa' anin nafsi Watar kabu Aisyah ad daroja. Oke okay, sudah bisa cara bacanya kita ulangi ya satu kali lagi. Tudaribu zainab ad difa anin nafsi watar kabu Aisyah ad daroja. Zainab berlatih bela diri. Ad difa ani nafsi artinya bela diri. Ya watar kabu dan Aisyah mengendarai sepeda. Boleh dia ulangi? Zainab berlatih bela diri dan Aisyah mengendarai sepeda. Atau kalau disingkat watar kabu Aisyah ada darajah dan dan Aisyah bersepeda seperti itu ditulis. Dan Aisyah bersepeda seperti itu ya. Sudah? Sudah ditulis. Oke. Kalimat terakhir kita baca Yal'abul auladu bisururin. Terakhir Yal'abu auladu bisururin. Satu kali lagi kita lafalkan. Yal awladu Aulaudu Anak-anak bermain dengan gembira. Anak-anak bermain dengan gembira. Sudah ditulis anak-anak. Artinya oke. Okay. Kalau sudah, ya untuk untuk tugasnya silahkan kalian dapat mengerjakan soal yang telah Budi Lia siapkan di Google Form ya jangan lupa dikerjakan. Syukron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illyko sampai jumpa kembali.